Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Pengen Tahu. Kali ini saya akan tunjukin untuk pemasangan jok tambahan pada Innova Venturer. Nah, di belakang saya ini, di bangku tengah ini, ada space ya sedikit untuk jalan karena khusus untuk dua orang. Saya pikir sayang ya kalau kosong gini, apalagi saya banyak anak-anak, apalagi misal banyak bawa orang atau keluarga. Di sini saya mau isi untuk jok tambahannya yang kecil kan di Innova Venturer. Nah, bagaimana joknya itu? Yuk kita lihat. Nah, jok tambahannya seperti ini. Rangkanya bawah dari besi. Terus sandarannya pun sepertinya tiang ini besi juga ya. Untuk kualitas joknya standar sih, dari kalek dan busa, lumayan empuk. Oh, dilapisi lagi depannya untuk nutup. Oke, kita coba pasangkan di mobil. Mudah-mudahan pas ya. Di sini saya coba pasang jok tambahan yang tadi sudah datang. Artinya ini sudah pas ya, karena memang saat pemesanannya itu sudah diukur sama tukang jok. Kita rapikan dulu pasnya semana. Sekarang lagi, posisi jadi ini, jadi anak-anak bisa duduk tengah sini dan lumayan kisi. Sepertinya kuat kok. Kita coba, lumayan kok, lumayan buat senderan, kuat kok. Jadi masih bisa diisi. Orang dewasa lumayan nyaman. Tapi sih niatnya untuk anak-anak aja, karena posisinya agak kecil ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Di tengah sini sudah ada jok lagi, senderannya pun lumayan untuk anak kecil bisa ya lehernya, karena tidak terlalu tinggi. Oke, demikian tutorial hari ini dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk tipe-tipe mobil lainnya bisa ditanyakan atau disesuaikan dengan kondisi di mobilnya sendiri nanti ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment-nya.